Mantan Wali Kota Bekasi era 2008 sampai 2012 Mohtar Muhammad silaturahmi setelah pengukuhan dan pelantikan RT dan RW masa jabatan tahun 2023-2028 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kehadiran mantan Wali Kota Bekasi tersebut sekaligus memberikan motivasi terhadap para ketua RT dan RW. Datangnya mantan Wali Kota Bekasi ini mendapat undangan khusus dari Kepala Desa Sukamakmur. Momen tersebut dimanfaatkan guna memberikan motivasi dalam kepemimpinan menjadi ketua RT dan RW. Lebih lanjut dikatakan mantan Wali Kota Bekasi, para ketua RT dan RW baru ini harus lebih semangat membangun wilayah, membangun kebersamaan dan persatuan. Kebetulan aula yang kita pakai ini adalah milik Bapak Haji Rudihar Satanaya. Saya minta bahwa diizinkan, dan kebetulan Pak MT juga hadir dalam rangka silaturahmi kepada warga masyarakat. Saya diundang oleh Kades, Bukades, UI dan para tokoh masyarakat sini untuk menyaksikan pengukuhan pengurus RT baru dan RW baru periode 2023-2028 ya. Dan saya lihat hari ini sudah penuh semangat, dan saya juga ikut memberikan motivasi bagaimana mereka ikhlas membangun dan melayani masyarakatnya, lingkungannya yang mereka pimpin. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.